Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara menekankan agar para aparatur sipil negara harus mengamalkan Pancasila. Hal ini diungkapkan Bayu usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Plaza Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Menurut Bayu, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sebuah landasan dalam berbagai hal di negara ini. Mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah DKI Jakarta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, Bayu juga menilai dengan mengamalkan Pancasila, aparatur sipil negara turut berperan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.